Petugas disinfektan dari Mahtan Makassar kembali melakukan penyemprotan di Puskesmas Macini Sawah, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Hari ini, petugas melakukan penyemprotan di setiap ruangan di dalam puskesmas. Hal itu dilakukan setelah 3 tenaga medis di puskesmas tersebut terpapar positif COVID-19. Ketiga tenaga medis ini diantaranya dari tenaga perawat dan penjaga ruang obat. Meski demikian, puskesmas ini tetap buka lantaran masih banyaknya tenaga medis yang berjaga melayani warga. Namun Kepala Puskesmas Macini Sawah menerapkan sistem jadwal shift atau bergantian untuk tetap memberikan waktu istirahat bagi tenaga kesehatannya yang bertugas. Dok, bisa dijelaskan tadi sedang melakukan penyemprotan seperti apa, Dok? Tadi kenapa sampai kami minta dari Mahtan telah melakukan penyemprotan di setiap ruangan dan terutama di laboran. Karena kami punya staf itu ada beberapa yang memang mengena dan memang positif. Belum lagi yang staf kami yang sudah diswab tetapi hasil belum keluar. Nah, kenapa sampai saya meminta untuk penyemprotan ya? Karena kita tahu bahwa kami ini garda terdepan ya untuk pencegahan. Nah, di ruangan-ruangan kemudian kami memohon untuk apalagi ruangan yang kecil untuk diminta untuk penyemprotan itu pencegahan. Yang pasti positif itu ada 3, tetapi yang lain masih menunggu hasil. Jadi sementara itu diisolasi di rumah masing-masing itu yang sambil menunggu. Dari Kota Makassar, Liputan, Fajar.co.id melaporkan.